Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera bagi kita semua. Kami dari DPR RI Komisi 5 yang membidangi penerbangan juga menyaksikan secara langsung kerja kawan-kawan Basarnas dengan segala jajaran yang terkait dengan TNI, dengan Polri, Bakamla, Kementerian Perhubungan, semuanya telah bekerja dengan baik, sebaik-baiknya. Nah, inilah yang menjadikan harapan kita semua untuk memberikan satu informasi penting kepada keluarga korban, kepada seluruh masyarakat, ya, bahwa pemerintah telah hadir, ya, dengan kejadian ini, hadir dengan upaya yang sangat keras dan sangat baik. Hari ini ada kemajuan yang dilakukan, yang ditangani oleh Basarnas, sebagaimana yang benda-benda material-material yang ditemukan dan barangkali juga apa potongan korban, tubuh korban. Ada baiknya lebih detail nanti dari kawan Basarnas dan Bakamla yang akan menyampaikan. Intinya kami dari DPR RI Komisi 5 memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada pemerintah telah sigap bekerja dengan kejadian ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak dari Komisi 5 DPR atas arahan kepada kami. Kemudian rekan-rekan media, Bapak Ibu sekalian, untuk yang kedua kalinya hari ini kita akan menerima kembali barang bukti berupa nanti akan dijelaskan oleh pihak kepolisian apa saja barang-barang yang akan diserahkan kepada kami untuk selanjutnya akan diolah dan ditindaklanjuti. Saya persilakan kepada pihak kepolisian yang akan menyerahkan barang-barang tersebut untuk disampaikan kepada kami. Terima kasih. Baik, terima kasih. Kami dari tim SAR gabungan dari Polri, yaitu dari Direktorat Polair Bahar Kampolri, dari pasukan pelopor Brimob, serta itu dari Direktorat Polair Polda Metro Jaya. Kami dari semenjak hari Minggu dan sampai sore ini, kami berhasil mengumpulkan dari TKP ada 14, yaitu potongan tubuh. Setelah itu ada 53 properti. 53 properti terdiri dari bagian potongan serpihan dari bagian pesawat. Setelah itu ada pelampung, setelah itu ada baju-baju, dan juga ada serpihan-serpihan dari bagian pesawat. Saya kira itu saja yang bisa saya. Terima kasih. Baik, terima kasih atas penyerahan barang bukti tersebut. Jadi saya ulangi, yang diserahkan kepada kami adalah ada 14 bagian tubuh korban, 14 potong, ya, 14. Kemudian ada 53 properti yang berupa serpihan, kemudian pakaian, pelampung, dan sebagainya. Terima kasih atas penyerahan tersebut, dan tentu kami selaku SMC memberikan apresiasi dan penghargaan yang tinggi atas upaya-upaya yang dilakukan semaksimal mungkin sehingga kita bisa menemukan yang menjadi objek daripada pencarian. Selanjutnya kami sebagai SMC akan menyerahkan kepada BMKT, kemudian dengan DPI untuk ditindaklanjuti lebih lanjut. Saya kira itu dari kami. Silakan dari KNKT dengan DPI untuk melakukan pemeriksaan atau penyelidikan lebih lanjut. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.